Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Oke, selamat datang kembali di channel Lefzak TV. Di sini saya akan memberikan tips dan trik yang pastinya itu bermanfaat untuk kalian. Nah, di kesempatan kali ini saya itu akan bahas bagaimana sih cara mendapatkan kuota 50 GB dengan harga cuman 10.000 guys. Ini sangat menguntungkan dan ini wajib kalian tonton dan jangan sampai kalian skip karena video ini nanti aku buat sesingkat mungkin ya guys. Oke, buat kalian pengguna kartu Tri atau kartu operator Tri, kalian bisa langsung aja download aplikasi Bima Plus guys. Kalian download di Google Play Store atau di App Store jika kalian pengguna iPhone, dan jika kalian kesusahan untuk mencari aplikasinya, kalian bisa langsung aja klik yang link yang udah aku sediain di kolom deskripsi maupun di kolom komentar guys. Jadi kita langsung aja masuk ke aplikasi Bima Plusnya guys. Buat kalian yang belum download ya, kalian wajib download kalau kalian itu pengguna kartu Tri ini guys. Di sini untuk paketan 25 GB 25.000 itu udah aku bahas di video yang udah aku upload, kalian tinggal cari aja di channel ini guys. Di sini yang kita bahas itu bukan itu, tapi yang kita bahas itu kuota yang harganya cuman 10.000 dan mendapatkan kuota 50 GB guys. Di sini kita langsung aja cari menunya. Untuk menunya di sini kalian bisa baca aja hanya di Bima Plus. Jadi kalian wajib untuk mendownload aplikasi Bima Plus jika ingin mendapatkan paketan-paketan termurah dari aplikasi Tri guys. Setelah kalian scroll di sini tuh ada menu hanya di Bima Plus, kalian klik semuanya. Lalu di sini kalian bisa baca sendiri atau kalian bisa lihat menurut kalian paket yang termurah kalian bisa beli langsung. Di sini yang aku mau kasih tutorial itu yang paling bawah ini guys. Di sini kalian bisa lihat 50 GB ya, ini cuma 7 hari ya, harganya cuma 10.000 guys. Jadi 50 GB cuma 10.000 itu sangat murah ya guys. Dan aku mau ngasih juga info buat kalian yang mungkin belum tahu menu hanya di Bima Plus ini, kalian wajib cek di aplikasi Bima Plus kalian, karena di teman aku itu ada yang 100 GB itu cuma 10.000 dan itu 24 jam guys. Jadi sangat puas ya, satu minggu atau 70 hari dia mendapatkan kuota 100 GB, bukan 50 GB cuma 10.000. Cuman nggak tahu di tempat aku itu cuma 50 GB dan itu harganya 10.000 dan hanya 7 hari. Dan juga di sini tuh ada waktunya untuk menggunakan kuota ini, yaitu di jam 1 malam sampai jam 6 pagi guys. Jadi seperti itu. Jadi setiap kartu atau setiap aplikasi yang kalian gunakan itu berbeda-beda promonya ya guys. Jadi kalian usahain untuk cek dulu bahwa di kartu kalian itu benar-benar worth it atau bisa untuk mendapatkan kuota sebesar 50-100 GB. Kalau di teman aku itu 100 GB 24 jam tanpa ada waktu terkhusus ya. Jadi dia itu 24 jam dan harganya itu cuman 10.000 dan itu 7 hari dan 24 jam itu ya guys. Jadi setiap kartu itu berbeda-beda ya, sesuai dengan rezeki kalian masing-masing guys. Jadi kalian bisa cek aja di kartu Tri kalian masing-masing melalui aplikasi Bima Plus ini guys. Mungkin jika kalian ingin beli, kalian langsung aja klik beli ya guys. Sesuai pembayaran kalian bisa pilih aja, kalau menggunakan pulsa kalian bisa klik pulsa, kalau dana kalian bisa klik dana. Oke, mungkin cukup sekian tutorial yang saya berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.